Bilar pun kita juga udah kenal, jadi sekarang udah banyak. Karena kan kita cuma profesional kerja, jadi ya udah dia cuek aja, udah gak mau terlalu mikirin juga. Nyaman gak sih sampai dihujat-hujat, sering dihujat nih netizen gitu? Sebenarnya sih gak nyaman kan, tapi ya namanya kita public figure terus dia gitu kayak ya udah deh terima aja. Namanya kan orang ada yang suka ada yang enggak, jadi mau gak mau kita terima aja hujatan mereka. Sampai kepikiran gak? Awal-awal tuh sempat kepikiran, tapi sekarang sih karena aku juga kata ya Bilar juga udah maksudnya klarifikasi kayak maaf ya Dede saya sorry, maksudnya gak apa-apa sih ya, awalnya udah banyak masukan juga dari teman-teman semuanya. Iya banyak larang-larangan kamu kok apa mesra banget sama Bilar, iya. Gitu. Kan apa? Karena kan kita kan cuma profesional kerja aja gak lebih kan, mereka kan mungkin ke bawah kali ya suasananya, jadi mungkin emosi kali ya. Berarti film JWB ini berhasil ya, kamu perankan itu. Peran kamu berhasil JWB. Ya, alhamdulillah kalau nggak berhasil kita nggak nyampe 100 nih. Iya, sampai dihujat gitu berarti berhasil. Iya, menurut aku sih, karena mungkin dari ceritanya juga ya. Jadi masuk. Deh, mungkin omongan netizen apa sih yang bikin sampai dalam gitu misalkan? Oh, banyak banget yang DM-DM aku yang kasar banget, yang sampai kita nggak bisa, aku udah capek banget baca, cuman kan sekarang aku udah dia tutup mata, tutup telinga. Terus udah gitu kalau ada DM aku udah gak pernah bacain lagi, udah kayak cuek aja. Emang mungkin mereka kesel kali ya, mungkin seperti itu. Apa harapan kamu untuk di sinetron ini tetap berserah dengan Bilar? Aku sih ngikutin aja apa yang ditulis sama penulis, apa harus adegan apa. Karena kan kita di sini sistemnya cuman profesional kerja, abis itu nggak ada apa-apa lagi, dan emang cuman sebatas temen, nggak aneh-aneh gitu aja sih, jadi nggak ada gangguan apa. Tapi nah kalau libur syuting biasanya kamu melakukan kegiatan apa sih?